Hello bosku, welcome back to Jinshot Live Channel. Okay, untuk video kali ini aku akan berbahaskan tentang jari keringat kita bermain handphone agak menyukarkan. Ini masalah ni bukan aku seorang hadapi dan bukan korang hadapi dan semua orang gamer sebenarnya hadapi ni. Di mana kalau korang bermain ni, tiba jari korang tersangkut kat skrin. Maksudnya jari korang berpeluh lah, berkeringat dan menyukarkan untuk korang menggerakkan kita punya game PUBG ke handheld ke apa-apa game yang korang main kat HQ memang agak susah gila. Jadi kita berkeringat. Korang kena tahu dulu kenapa punca jari kita keringat. Salah satu waktu ni adalah kalau bukan sebab penyakit, satunya sebab handphone kita. Sebab kalau kita main game lebih daripada beberapa jam, handphone kita akan overheating dan panas ataupun suhu bilik kita panas menyebabkan jari kita berkeringat. Jadi solusi dia, ada banyak cara aku pernah cuba dan pernah try dan cari tempat kena jumpa dah jari untuk game. Sebenarnya korang jari sarung jari ni boleh beli dalam Shopee ke Lazada ke, tak kisah dalam online. Tapi nak gimat korang jahit sendiri. Aku jahit sendiri je ni, tenang. Ni yang ikut dengan warna biru ni first edisi yang aku buat, panjang tapi tak selesa sangat panjang sebab lagi pendek, senang korang nak menggerakkan punya jempol. Aku dah try, cara ni memang agak berkesan dan solusi penyelesaian untuk jari berkeringat tu dah selesai settle. Okay, untuk video kali ni aku akan tunjuk gameplay aku menggunakan sarung jari ajaib ni yang korang boleh buat. Nilai dia berapa sen je lah kot. Okay, ini cara dia. Pertama sekali korang ambil kain apa-apa, kalau boleh dapatkan kain cotton lah. Cotton yang jenis stretchable, maknanya kalau kau tarik tu dia boleh kecil balik. Maksud dia dia stretch lah, boleh regang-regang dan boleh kecil balik. Okay, bila korang dah potong benda ni, okay aku dah tunjuk, aku dah snap gambar. Bila dah potong ikut size, jadi korang make sure dia punya size ni kecil sikit pada jari supaya bila kita masuk betul-betul fit kita punya jari kita lah, jari ibu jari bila dia fit. Okay, lepas tu bila nak part jahitnya, bila korang dah potong part jahitnya, korang betul-betul jahit ikut dia punya flow curve lah, dia punya ibu jari kita, jempol kita. Dan pastikan bila jahit tu jangan terlampau tebal sangat jahitan di sini, bagi halus je. Sebab apa? Kita tak nak ada tekstur yang tebal bila kita bermain game, agak mencukarkan kita nak touch screen. Make sure jahitan ni halus dan nipis lah. Itu saja. Ini barang-barang yang korang kena ada lah. Okay. Sebelum jahit, pertama sekali adalah jarum dan benang. Benang tak kisahlah, ikut benang apa sekalipun yang korang suka, yang ni korang bahagia. Jom kita enjoy gameplay yang aku gunakan sarung tangan, sarung jari gameplay yang terbaik ini. Memang betul-betul ajaib. Tak kena. Oh, payah record kan. Korang mau ngayam. Korang mau ngayam. Temui. Halo orang Malaysia, halo. Ini kakak. Halo, biar abang. Aku doain biar abang dilapangkan rezekinya. Ya, ngasih. Mana dia, cuk? Aduh. Di Malaysia ada corona tuh, Bang. Mana? Itu mobil. Hijem. Satu orang tuh. Ada kawannya, Bang. Enggak. Ada kan terus, Bang. Apa ada tiba? Apa ada orang? Apa ada? Enemies ahead. Dikit lagi dia, Bang. Lagi tambah medkit. Tambah ni tanda, Bang. Aduh, di end. Sendiri lagi dia, Bang. Sendiri lagi. Oh, beda-beda squad, cuk. Belum main. Tuh, Bang, dia. Squad mereka. Aduh, anjir. Tuh, Bang, step, Bang. Ada kawan dia. Hey,
Nope. Dona dan cu Dona. Alah cu Dona. 12 kill anjing nih orang pro mah. Dua belas tier. Aduh bangsa cacing. Aduh tak boleh cacing. Peran dia. Aduh. Hai. Anjay mabar. Terus kau buat ini. Alright geng, harap korang boleh cuba sarung jari ajaib ini bila korang bermain game dan ia memudahkan dan mengatasi masalah jari keringat korang. Hopefully kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel. Bye.